Semua kan kita tak ada ilmu tapi nak duduk belakang imam, kita tak ada ilmu tapi kita main belasah, tak boleh, kena belajar. Sok tadarus, suruh tengok tadarus banyak tu, dia nak join tadarus tapi mengaji tak nak belajar, tu masalah kan? Ni ha, ada masa lagi dua sebulan lebih lagi nak belajar, baca pergi belajar dengan orang dulu, biar dia panjang pendek nak kena jaga dongung apa ponek imam ni. Eh, dia lambik lah kita ni. Iyo allazina amanu la ilaha illallah. Kak, kak, tengok. Yang sazah ni pun sabar kak. Allazi, allazi na'amanu, na'amanu macam tu. Ah, baca balik kak. Allazina. Kak, 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 tengok. Allazi, allazi na'amanu, na'amanu. Ha, macam tulah. Sekali lagi. Allazina. Macam ni akak, akak diam lah, tak payah baca. Tu sazah tu tak sabar tu. Kan, iya, suruh belajar. Bukan kata suruh belajar tu sebab nanti kita agak sakit hati. Belajar dulu. Ada tompek belajar, tak nak belajar. Kek surah masjid pun ada belajar. Nak belajar mengaji, ada ustaz, ustazah boleh ajar. Pergi belajar, jangan malu. Mak saya sampai sekarang, mak dengan mak lung saya, dah umur 60-60 lebih, masuk lagi kelas mengaji, belajar tajwid. Lepas tu beriuh saya tengok dua beradik ni ke rumah mak saya. Apa hal mak? Besok ada exam tu. Exam tajwid. Ustazah nak tanya dia tu. Oh ya lah. Nampak. Dah tua-tua belajar. Nak malu apa? Belajar lah tuan-tuan. Belajar. Kan? Lepas tu duduk belakang imam. Lepas tu imam tiba-tiba mufarakah. Imam tiba-tiba terbatal wuduk. Jangan nak wek. Kena lah yang belakang tu. Kena ke depan ganti imam tu. Tak dengar lah bunyi. Zap. Ha, kontut imam ni. Bila imam tu kontut, contoh imam tu kontut, kau pergi lah ganti. Ni dia duduk belakang imam, batal weh, semayang tak ada. Tu orang tak ada ilmu je kau jual tu. Iya. Yang tak kisah yang mu'alab tu. Yang menego lepas asar tu. Dia lepas asar, dia magrib goreng pisang. Tapi dia colup dulu pisang dalam topung. Colup, colup, colup. Sampailah. Dia bakar lah. Dah mula dah memanihkan kuali tu. Kemudian bila azan maghribnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia lapih pisang dengan topung tu. Zup, masuk dalam kuali. Dia pun tahu tinggalkan kuali pergi sembahyang maghrib. Dia punya timing elok je imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun bangun tinggal nak angkit je pisang goreng dia. Alhamdulillah. Tu timing dia. Apa satu malam tu imam tukar ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu. Imam tu pun heran, apa pula kat situ ni? Imam tu tak jumpa wa la antum 'abiduna ma a'budu. Wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Dia tak jumpa tu. No. Situ dia pusing. Yang mu'alab ni tadi. Hanguih lah ni. Hanguih lah pisang aku ni kak. Hanguih lah. Hanguih. Wala antum abiduna ma a'bud. Kalau orang tu ada ilmu, dia akan tegur. Dia akan sebut, subhanallah. Tak dapat ingat. Lakum dinukum. Ha, tahulah imam tu nak ambil dah. Dia tak ada ilmu. Wala antum abidu nama a'bud. Wala ana abidu ma abattum. Wala antum abidu nama a'bud. Dia dah korang. Hangus dengan pisang aku ni kan. Menjorit dah. Itu wali adin taramari kau. Itu apa? Baru dapat lakum dinukum wali adin. Tapi batal semayang dia bercakap. Nampak tak? Itu sebab kena belajar. Kena belajar. Macam kita lah. Kenapa kita ni anak pergi umrah tu comel? Kenapa? Sebab kita takut nak pergi rumah Allah ni. Nak pergi Baitullah Haram ni. Tu takutnya. Kena belajar. Ni macam mana? Susah tak? Ya, imam cakap tak susah lah. Senang sangat. Kat sana senang sangat.
Mula-mula niat macam ni. Dia akan bawa tempat bermikot. Kemudian pergi ke sini. Kemudian lepas tu ada bawa lah kita pergi umrah. Mula perbuatan ni kita tawaf 7 kali. Baca je dalam buku tu ada niat dia. Apa nak baca dalam sepanjang kita bertawaf tu. Sa'i tu senang je. 7 kali tu bukannya satu round satu. Ketak pergi satu, balik dua, pergi tiga, empat. Oh macam tu. Sebenarnya semua tanya kan. Kita macam tu lah. Jangan kita takut-takutkan orang. Kita kan mana takutkan orang. Kau tanya tak sah ni, habislah kau. Macam kan. Kau nak pergi umrah kan, kali pertama kan. Kau je jaga lah. Kau jaga-jaga. Aku tengok kau pun aku tahu. Hah, kenapa? Kau dah lah tak pergi masjid. Tiba-tiba nak pergi umrah. Aku tengok, aku rasa kau ni tak nampak tak tidak Kaabah ni. Hui, agak-agak lah. Bosah Kaabah tu takkan tak nampak kan. Tak, aku ingatkan aja. Kawan aku 10 orang tak nampak. Masuk engkau ni mahu 11 ni. You ke? You. Kawan tu tak tidur dalam flight tu. Terkebil. Nampak tak? Sampai ke hotel, dia tinggalkan beg dia. Berlari dia pergi masjid tu nak buktikan dia nampak Kaabah. Dia balik semula ke hotel. Jumpa dengan ustaz. Ustaz, banyak dosa saya ustaz. Kenapa pakcik? Saya tak nampak Kaabah. Sabar pakcik, ini Madinah. Mana nak nampak? Dia dah ilmu tak ada? Itu sebab orang suruh belajar. Dia bantai cari ke Masjid Nabawi itu cari. Mana nak jumpa? Yang kedua, mestilah ikhlas nak capai kesempurnaan ibadah. Yang ketiga, mestilah ada kesan pada tindak tanduk perangai kita. Semayang, ibadah, tapi mengumpet laju juga. Semayang, ibadah, tapi mengutuk orang masjid laju juga. Semayang, ibadah, nombor ekor jalan juga. Kau ni apa nak berhenti main nombor ekor ni? Ikhtiar. Dengan izin Allah, menang first prize. Itu gila orang tu. Kan? Iyo, kita jangan main-main tuan. Dia bukan. Itu yang nyata haram. Ada duit-duit yang syubahah tu kita kena jaga. Melabur tah mana-mana melabur. Dapat duit, kita kena check dulu. Tanya yang pejabat mufti tu. Tanya lah, macam mana ustaz, yang ni boleh tak kalau saya masuk pelaburan macam ni? Terangkan pada pejabat mufti macam ni. Dia akan bagi hukum tu. Kan? Iyo, tu sebab anak kita jadi poning tuan. Anak kita ni semua, kenapa adik-beradik kita semua codik, anak kita payah betul nak dapat ilmu kadang-kadang. Sebab kadang bondor yang kita bagi makan tu. Jaga-jaga. Anak kita, ni sekarang bunak ramai perempuan ni tu. Tanya soalan macam mana? Dia tanya. Kenapa lelaki tak boleh kahwin dengan lelaki? Dia tanya tu. Tergamak dia tanya tu. Ustaz nak tanya, kenapa lelaki tak boleh kahwin dengan lelaki? Wah, macam tu tangan. Penubuk terbalik. Cakap tak boleh. Sebab berlagu reket. Laki dengan laki kahwin gila ke apa? Kau tak baca ke kisah Nabi Lut? Baca lah. Saya tak boleh bayang lah. Imam dengan Bilal bertunang. Bukan sini tu. Iyalah kan. Fikir macam tu ya. Perempuan dengan perempuan, laki dengan laki. Bukan tak ada hukum. Kata percaya kitab. Kan? Adalah seorang cakap, you sebagai orang Islam tak boleh paksa saya mengamalkan Islam cara saya. Boy, sadap kau bercakap, garam betul dan. Iyo, tuan-tuan biar pening. Itu sebab jangan sampai anak kita pening tau. Iyo. Tuan-tuan pun satu, yang geng-geng legebet tu. Saya tak sebut, legebet. Tuan-tuan tahulah bunyi yang sebenarnya kan, adalah huruf-huruf tu saya tak nak sebut. Kang kena ban pula video ni kang. Dengan legebet yang saya sebut. Ya, bayangkanlah. Kan? Dia bila upload video, tuan-tuan juga yang kadang ada ni, orang perempuan kadang bagi galakkan. Beri cantiknya kulit sis hari ni. Dia jantan. Bersabarlah sis. Ni semua dugaan dari Allah. Allahu Akbar. Cuba kau komen bawah tu. Wahai saudaraku, kembalilah ke jalan Allah. Sesungguhnya pintu taubat masih terbuka. Kan bagus? Pintu taubat. Iya, macam tu lah keedah eh. Yang seorang tu lagi lah. Saya akan buktikan yang saya boleh mengandung. Pijak orang, kau tahu lah. Orang perempuan boleh mengandung pun tak ada sibuk. Berumah macam tu. Saya akan buktikan tak ada. Bukan orang sini, tak orang mana lah. New Zealand ke Afrika, tak tahu lah.
Iyo, tuan-tuan. Ada seorang tu lagi lah tanya, "Ustaz, semain Jumaat hari apa?" Lagi gila. Dia tanya, "Ustaz, semain Jumaat hari apa?" Saya jawab lah, "Hari Rabu." Bukan Jumaat kau, tapi kau tanya apa-apa, bingai. Orang tu. Sebab dah ada orang cadang, semain Jumaat buat hari Sabtu. Tu mengelakkan kesesakan lalu lintas. Ada orang cakap tu. Nah, dia kata mengganggu produktiviti kerja. Apa susah? Kita selaraskan di satu Malaysia. Cuti Jumaat Sabtu, settle. Hari Jumaat pula semain Jumaat tu macam semayang raya. Ha, macam tu keadaan. Hari Khamis pukul 3:30 dah boleh balik. Barulah ada kualiti malam tu untuk baca Yasin. Korang yang berfikir, aduh payah betul lah aku ni. Asal air kami macam tu kan. Iya. Malam ni kan. Aduh. Iya, tuan-tuan. Banyak orang tanya soalan polik-polik sekarang ni. Banyak. Ustaz, kalau suaminya cenderung mazhab Syafi'i, isterinya cenderung mazhab Hanafi, bercium sebelum sembahyang, batal tak wuduk dia? Ada tanya. Saya cakap, kau tak ada time lain ke nak cium? Payah bona, gilo-gilo pun nak cium time tu kan? Itu kena belajar hukum lah. Kan dari segi tu, kalau ikut mazhab Syafi'i memang batal lah. Mazhab Hanafi, tapi kita tak boleh lah. Mazhab Hanafi memanglah betul. Ada setengah pandangan kata tak batal, tapi kita tak boleh ambil ni sikit, ni sikit. Kena belajar keseluruhan dalam perbuatan solat itu. Kena. Kepanjang lah, tu kitab lain lah, hari lain. Tapi makna kata kita ni, hari ni kenapa jadi macam tu? Orang berani tanya soalan macam tu. Kenapa jadi poning macam tu? Sebab kadang-kadang salah satu sebabnya, rezeki yang kita bagi makan. Jadi darah daging. Meresap dalam tubuh badan anak kita. Kenapa anak kita dogi benar? Kenapa anak kita hari ni jahat benar perangai? Kejahatan yang tak nak terfikir. Tauk-tauk orang dulu nakal pun nampak orang tua hormat. Dulu-dulu macam mana? Orang datang nak jumpa, datang ke rumah kita. Assalamualaikum, assalamualaikum. Jinjah. Oh, cik, kejap cik eh. Saya panggil mak. Tutup TV. Dia pergi panggil mak. Cepat mak, ada orang nak jumpa mak. Janganlah lama sangat nak tengok TV tu. Tunggu kat dapur. Biar orang tua tu berbual. Macam tu punya hormat. Dulu. Sekarang. Jah, jah. Cik, ikut belakang. Dia suruh mak cik tu ikut belakang. Dah lah rumah teres tongah pula tu. Macam mana nak pergi belakang tu? Hoi, lorong belakang, kotor-kotor, rumah India mana pula ni salah. Kau nak kira balik semula. Iya, tu masalah kita, adab kita.